Di Temanggung, Jawa Tengah, dalam dua pekan terakhir, sejumlah SPBU kewalahan melayani pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite yang terus meningkat. Peningkatan tersebut diduga terjadi karena masyarakat panik dengan adanya informasi dan uji coba perbatasan pembelian BBM bersubsidi oleh Pertamina. Akibat meningkatnya pembelian oleh masyarakat tersebut, sebagian besar SPBU di Temanggung hampir setiap hari kehabisan stok BBM bersubsidi jenis Pertalite. Meski terjadi peningkatan yang cukup drastis, hal tersebut tidak diimbangi dengan penambahan pasokan dari Pertamina. Sejumlah warga mengaku kelangkaan BBM jenis Pertalite yang paling parah terjadi dalam satu pekan terakhir. Mereka pun terpaksa beralih ke BBM non-subsidi jenis Pertamax. Masyarakat berharap pemerintah kembali mempermudah pembelian BBM jenis Pertalite sehingga tidak semakin menambah biaya hidup rakyat kecil. Susah, Pak, sekarang. Biasanya pakai Pertalite? Ya, pakai Pertalite. Nah, mingguannya. Harapannya gimana, Mas? Harapannya sih, apa ya? Pertalite itu adalah di masalahnya kalau apa? Saya kan orang kecil ya, Pak. Itu kalau pertama agak keberatan nih. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Temanggung, Vita Pardia Dewi, mengatakan, sejak satu pekan terakhir memang terjadi kekosongan stok BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Temanggung. Pihaknya telah berkoordinasi dengan perwakilan Pertamina agar mendapatkan kuota tambahan pasokan BBM jenis Pertalite dan solar. Tapi kan kalau tahun lalu itu yang Pertalite itu kan menjadi bahan bakar umum, ya artinya tidak dibatasi kan penyalurannya. Ketika dia menjadi bahan bersubsidi, berarti ada pembatasan tadi kuota dan juga peraturan penggunaannya siapa saja yang boleh membeli. Tapi kok terjadi sering kekosongan ini penyebabnya apa? Nah mungkin karena faktor kuota itu, Pak. Kalau dulu misalnya itu bahan bakar umum kan dia sepanjang bisa beli, kan bisa berapapun bisa ya. Tapi kalau ini memang sudah ada ketentuannya. Meski di wilayah Temanggung belum diterapkan pembelian BBM subsidi dengan aplikasi My Pertamina, namun pihak Pemkab dan Pertamina telah mempersiapkan sosialisasi tentang tata cara pembelian BBM jenis Pertalite dan solar. Pihak Pemkab Temanggung dan Pertamina berharap tidak terjadi lagi kepanikan di masyarakat dalam membeli BBM jenis Pertalite dan solar. Priyo Budi Santoso, Semarang TV.